Aku akan cuba untuk basahkan aku punya baju. Aku nak tengok nanti, aku akan cuba untuk keringkan. Tengok lama mana dia ambil masa untuk nak keringkan aku punya baju ni. Dah nak kering, tak sampai 1 minit kan. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ini lain sikit, aku nak review kat korang semua pasal device, sebuah device, tapi bukan pasal kamera ke, bukan pasal video ke, tapi pasal penjagaan rambut yang sesuai untuk lelaki and perempuan, which is hair dryer guys. Ni dia punya hair dryer daripada Lifeon guys. Memang kecil macam ni je. And apa yang best pasal hair dryer ni kan, dia ada dua level dia punya angin. Dia boleh hasilkan angin yang kuat and dia boleh keringkan rambut korang. Sebabnya dia ada tiga jenis suhu guys, yang sejuk, yang medium and yang panas punya. Lepas tu dari segi dia punya design, kau boleh nampak sendiri dia punya design memang kecil and simple and minimalist. Dari segi dia punya interface pun just ada dua button je, so dia tak ada merumitkan sangat untuk korang nak guna and sesuai untuk travel guys. Kalau korang nak travel, masukkan dalam handbag pun boleh guys, memang kecil je. And dia datang sekali dengan dia punya nozzle ni. Dia punya nozzle ni untuk korang nak stylishkan korang punya rambut guys. So nanti kita akan try. Sebelum tu guys, mesti korang nak tengok kan apa yang ada dekat dalam dia punya kotak. Jom kita tengok dia punya unboxing first. Alright guys, so ni dia punya kotak untuk hair dryer ni. Dekat sini dia ada tulis dia punya jenama sendiri, which is Lifeon, warna putih macam ni je. Ni dia punya gambar. And dekat bahagian belah tepi ni, dia ada tulis dia punya model. So model yang aku dapat ni yang Swift punya. And dekat bahagian belakang dia tak ada tulis apa-apa. Kotak dia ni rasa solid, dia tak rasa ringan. And dia punya kotak pun dia guna hard box ataupun hard case, so akan protective lah dia punya hair dryer kat dalam ni. So ni dia punya hair dryer guys. Kau buka je terus, kau akan nampak dia punya hair dryer tu sendiri. Dekat bahagian bawah ni dia ada lagi dia punya aksesori-aksesori lain. So kita ada dia punya hair dryer tu sendiri. And dekat dalam ni dia ada bagi lagi dia punya nozzle. So this one dia punya nozzle, ada jenama Lifeon kat situ, warna kelabu macam ni. Dekat sini dia ada bagi dia punya user manual, if I'm not mistaken. Yes, this one dia punya user manual and dia punya documentation lah. Aku rasa korang takkan baca. So tu saja guys, dia punya case ni memang sangat protektif. So kita letak dekat tepi dulu semua benda, kita nak tengok dia punya hair dryer tu. Even dia punya plastik pun plastik yang agak premium, sebabnya dia tak senang ataupun tak mudah untuk koyak guys. Even aku buat macam ni pun dia tak koyak. So guys, macam kau boleh nampak, ni dia punya hair dryer yang warna dia macam warna kelabu sikit macam ni. And ni dia punya wire. Dia punya wire ni boleh dikatakan agak panjang juga. And dari segi dia punya interface kat sini memang sangat-sangat simple je. Dia punya interface ada dua button kat sini. Dia punya on off button and dia punya temperature button. So ni dekat bahagian depan dia ataupun dekat bahagian kat mana angin tu akan keluar. And kita boleh masukkan dia punya nozzle ni. So nozzle ni korang tak perlu nak try hard sangat untuk masuk, sebabnya dia magnetize guys. Dia magnetize, kau just letak je kat situ and dia akan automatically magnetize. And actually dia punya magnetik ni kuat dah juga. Kau boleh nampak, aku dah buat macam ni pun dia tak mudah untuk jatuh, sebabnya magnetik dia boleh dikatakan agak kuat juga dekat sini. And selain tu, dekat sini juga dia boleh buka juga actually. Dekat bahagian bawah ni dia boleh buka juga. So kau just tarik je, dia also magnetik dekat sini. Ni kalau korang nak buang habuk ataupun rambut ke yang melekat kat sini, kau boleh buang kat sini. Dari segi dia punya kabel management, aku suka sebab dia ada sediakan sekali dengan dia punya strap ni. So senang korang nak tie ataupun nak ikatkan dia punya kabel ni nanti, so tak adalah kabel tu berselerak. Dekat atas ni dia punya power on and dia punya level. Kau boleh nampak kat situ dia ada level 1 and level 2. And ni untuk korang ubah dia punya temperature. Okay guys, so simple macam tu je dekat dalam dia punya kotak. Dia just ada dia punya hair dryer ni sahaja guys. Maksud aku dia tak adalah dia punya carry case ke, dia punya pouch ke untuk simpan dia punya hair dryer ni. Tak ada, just simple macam tu je. Kalau kita sebut pasal hair dryer kan, mesti kita ingat ataupun kita akan tahu yang hair dryer akan hasilkan satu bunyi yang kuat kan, sebabnya dia nak keringkan rambut kita. Tapi actually hair dryer ni adalah antara hair dryer yang senyap kan. Sebab apa aku cakap senyap? Sebabnya dia punya bunyi tu, kalau kita ukur dari segi dia punya decibel kan, dia just 59 decibel saja. Dia ada dia punya bunyi tu. Tapi kalau aku cakap sekarang ni, kau still boleh dengar aku punya suara kan. So dia tak ada dengar bunyi, dia tak ada kuat sangat dia punya bunyi tu. And dari segi dia punya performance, dari segi dia punya angin ni, dia boleh hasilkan angin yang kuat guys. Walaupun dia just ada dua level je dekat sini kan, just ada dua level je. Tapi level 1 tu dia dah kuat dah, and level 2 tu dia memang dah extreme kuat dah. Nanti aku akan tunjuk kat korang semua dari segi dia punya performance. So jom kita onkan level 1. Kau boleh dengar sendiri dia punya bunyi macam mana, bising ke tak. Okay, bagi aku tak ada kuat sangat dia punya bunyi. Just nice je untuk yang level 1 ni, dia tak ada bunyi bising sangat. And kita akan try yang maximum ataupun yang level 2 punya. Dia tak ada bunyi kuat sangat guys. Level 1 and level 2 dia tak ada perbezaan yang kontra sangat dari segi dia punya bunyi tu. This one level 2. This one level 1. This one off. And apa yang aku perasan kan, bila aku off, dia akan terus senyap ataupun terus silent. Dia tak ada ambil masa lama and dia tak ada fade out slowly. Dia just terus pump silent. On.
terus silent. Bila aku on, dia menyala warna biru tau. Biru ni means angin yang biasa, angin yang sejuk lah. Okay, kalau kau nak ubah dia punya temperature ni, kau tekan button yang bawah ni. Sekarang ni dia menyala warna macam warna kuning kat sini. So warna kuning which is yang temperature yang medium lah. Better untuk rambut yang sensitif sebab dia tak terlampau panas sangat. So kalau aku tekan lagi sekali, dia akan ubah ke warna merah. Merah ni yang panas punya. Okay, aku dapat rasa dia punya angin panas tu. Tapi dari segi dia punya angin panas tu, dia tak dirasa macam terlampau panas juga. Aku still boleh manage lagi ataupun aku still boleh tahan lagi. Dia punya temperature pun dia boleh hasilkan temperature yang maintain. Dia tak ada yang macam, dia takkan jadi macam overheat yang terlampau panas sangat. And actually apa function benda ni kan? Benda ni actually function dia akan sedut udara ataupun sedut angin tu dekat sini. So bila aku pegang kan, bila aku on, aku dapat rasa yang dia sedut angin tu, and angin tu akan keluar balik ikut sini. Kalau kita ubah dia punya temperature, jom kita try. Dia boleh ubah temperature secara mendadak ke, dia akan ubah secara slow-slow. So bila aku tekan, okay, dia just terus sejuk guys. Untuk angin yang warna biru ni kan, untuk angin sejuk ni, aku akan rasa terus sejuk terus. Aku tak ada rasa dia punya baki. Aku cakap, aku tak rasa dia punya sisa ataupun dia punya baki yang panas tadi tu. Aku dah tak rasa dah bila aku tukar kepada yang warna biru ni. Biasanya untuk yang setengah hair dryer, kalau aku set kepada panas and aku set kepada sejuk, dia akan rasa juga dia punya panas tu, ataupun dia akan rasa suam juga. Sebabnya ada campuran antara haba panas and haba sejuk, dia akan jadi haba yang suam. Tapi yang ni bila aku set kepada haba panas kan, bila aku set kepada haba panas, yes, sekarang ni aku dah dapat rasa dia punya panas tu. Bila aku tukar kepada sejuk, dia akan terus sejuk. Nampak? Aku terus boleh dekatkan aku punya tangan ni tanpa rasa panas guys. And dia punya angin ni memang sangat-sangat kuat guys. Apa yang boleh aku rasa kan, bila aku pegang ni and aku onkan dia punya hairdryer ni, aku dapat rasa yang dia tolak, dia cuba untuk tolak tangan aku even baru aku buka yang level 1 punya. So kalau aku buka level 2, aha, nampak tu? Aku dapat rasa dia punya momentum. 1, 2, 3. Nampak? Tangan aku ada kat sini, aku tak gerakkan apa-apa pun tapi dia dah bergerak guys. Nampak? Aha. So dia punya angin memang kuat. Kita try yang level 1 punya. Kita try yang level 1, boleh tak digerakkan? Okay, level 1 maintain. Dia tak bergerak, tapi kalau aku pegang, aku still dapat rasa lah dia punya momentum tu. So kalau kita buat yang nombor 2, dia memang boleh bergerak guys. Sebabnya hairdryer ni dia ada anion guys. So anion ni bila aku on kan dia, dia akan hasilkan berbilion-bilion ion yang elok lah untuk korang punya rambut. So dia takkan overheat ataupun takkan panaskan rambut korang sampai terbakar and merosakkan korang punya rambut, especially untuk orang perempuan punya. And dari segi dia punya kecepatan untuk nak keringkan rambut tu, dia tak akan ambil masa yang lama sangat sebabnya dia ada dia punya ion-ion tu semua. And dari segi dia punya sedutan, dia punya power guys, dari segi dia punya power, dia ada 110,000 RPM power. Bila dia punya power tinggi, dia boleh hasilkan haba and udara yang kuat untuk keringkan korang punya rambut. So korang tengok sini kan tadi kan, bila aku on je, dia punya maximum, dia punya airflow ataupun dia punya maximum power, dia punya hairdryer ni dia boleh pusing tau, dia boleh berpusing. And even kalau aku pegang macam ni and aku on, aku dapat rasa yang dia tengah tolak aku punya tangan ni. And actually hairdryer ni dia ada 4 pilihan warna guys. Yang aku dapat ni yang warna kelabu punya. Dia ada yang warna kelabu, dia ada yang warna hitam, putih and yang warna merah punya. Kalau yang macam aku dapat ni yang simple punya, yang basic punya, yang basic dia akan ada dia punya hairdryer tu sendiri and dia punya nozzle ni sahaja. Dia punya nozzle yang corongnya yang satu jenis macam ni lah. Tapi kalau korang nak corong ataupun nozzle yang banyak lagi, korang boleh ambil package ataupun yang kedua tu. Dekat dia punya website tu, dia claim dia punya angin ni kan, dia lagi better daripada traditional punya hairdryer ataupun hairdryer lain. Dia 5.5 kali lagi kuat dia punya airflow tu nak dibandingkan dengan hairdryer yang lain. Kita cakap dari segi dia punya safety kan, dia punya safety kan, udara yang masuk kat sini dia akan tapis tau. Kalau boleh tengok kat sini, yang ni dia akan tapis. Kalau kau boleh nampak, yang ni dia akan tapis. So udara yang sedut kat sini, dia tak akan sedut habuk-habuk ataupun partikel ataupun molekul-molekul yang besar lah dekat udara ni kan. Contohnya macam rambut kau sendiri kan. And dekat dalam ni pun kau boleh nampak dia ada filter yang lagi nipis untuk nak protect dia punya lapisan hairdryer ni and untuk keselamatan korang juga. So kita dah cakap banyak guys, jom aku akan cuba untuk basahkan rambut aku and kita akan try dia punya performance. Okay, so macam yang korang boleh nampak sekarang ni, aku dah basahkan aku punya rambut, memang basah betul-betul. Nampak? Air menitik-nitik lagi. Okay, aku onkan dia. Sekarang ni dia menyala warna biru. Warna biru ni yang angin biasa punya, so dia takkan kering lah. Kita akan ambil yang warna, yang kita akan try yang medium dulu, yang suam dulu, yang ni yang warm punya. Okay, nampak?
Yang warm punya, dia punya angin. Yang ni yang level 1 punya, aku tak dapat rasa panas sangat sebab just warm je kan. So aku akan cuba yang panas, yang warna merah punya. So sekarang ni yang warna merah punya. Okay, yang ni nice sikit. Yang ni nice sikit, aku dah dapat rasa dia punya haba tu. Eh, kau boleh nampak kat sini. Ha, dia boleh tolak aku punya rambut. Sekarang ni rambut aku ke bawah. Dia boleh tolak naik rambut aku ke atas. Ni baru yang level 1. Kita akan ambil yang level 2. Level 1. This one level 2 punya. Okay guys, so sekarang ni rambut aku dah memang totally kering dah. Memang betul-betul kering, korang nampak? Rambut aku dah memang betul-betul kering. Tapi maybe korang tak nampak kot rambut aku kering kan. Aku akan cuba untuk basahkan aku punya baju. And korang tengok nanti, aku akan cuba untuk keringkan. Tengok lama mana dia ambil masa untuk nak keringkan aku punya baju ni. Alright, so sekarang kau boleh nampak baju aku sekarang ni basah. Okay, aku dah basahkan. So nanti aku akan cuba untuk keringkan dengan menggunakan dia punya hairdryer tu. Dah nak kering. Boleh, bukan dah nak kering, memang dah kering dah. See? Tadi basah. Tak sampai 1 minit kan. Tak sampai 1 minit dah kering. So kita recap balik guys. Hair dryer ni dia memang kecil, size dia memang kecil. Dia ada 3 jenis ataupun 3 level suhu. Yang sejuk punya, yang warna biru. Yang warm punya dia akan jadi warna kuning. And yang panas punya dia akan jadi warna merah. And dari segi dia punya level, dia ada 2 level. Just level 1 and level 2. Dari segi dia punya bising, dia punya bunyi tu tak ada bising sangat. Just 59 decibel sahaja. So dia tak akan mengganggu orang. And size dia yang kecil ni boleh korang masukkan dalam korang punya backpack untuk pergi travel. Senang untuk nak bawa. And dia safety sebabnya dia takkan merosakkan korang punya rambut. Tengok rambut aku, dia tak ada nampak macam kering sangat kan. So komputer aku pun dah terpadam tu. Maksudnya video ni dah nak habis dah guys. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link dekat description. Aku dah sediakan link dekat description untuk korang purchase produk daripada Lifeburn. Aku rasa tu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And see you guys in the next video. Bye.